Perhatian, perhatian. Film Komsos CR akan segera dimulai. Oma, menimpang akang dan piring. Virji, bukan main ya nak. Piring cuma satu itu leh masuk depan Oma. Ah, biar juga Pak. Ding Oma sana cuma ada duduk-duduk santai begitu. Oma leh nak protes kong. Papa yang bawa protes Pak kita. Virji, biar juga nak apa-apa. Perhatikan ya, ini hari torang mau latihan cara bajalang dulu. Coba ini bikin barisan bagus-bagus. Coba ngana, cara pegang lilin bagaimana? Yailah, seberapa kali dia bilang, DP cara ba pegang bukan begitu. Dokwa moni ini, kalau ndak siap melayani, lebih baik pulang Jo. Ngana? Iyo ngana? Siapa yang suruh maju mana? Mana tuh alat yang tadi suruh saya bersih tadi? Ini tuh nggak bilang bersih. Ngoni ini sebenarnya niat atau nyanda so melayani. Kalau cuma melayani setengah hati begini, lebih baik ngoni pulang Jo. Ji, Lukas 8 ayat 28. Hah? Maksudnya? Baik, istirahat aja kata dulu Moni. Lukas 8 ayat 28. Hah? Maksudnya? Lukas 8 ayat 28. Apa so? Lukas 8 ayat 28. Halo, Virji. Kenapa semalam begini apa telepon? Di, apa ngapi maksud kasih bacaan Lukas 8 ayat 28? Ini kan cerita Yesus mengusir setan kong pindah di babi-babi itu kok, Iya, betul, nah itu. Kisah Yesus yang mengusir setan-setan. Heh, tertawa, no. Apa ngapi maksud? Nak nyambung sekali, Cuma perhatikan kok tuh ayat yang tara kasih pangana, ayat 28. Perhatikan DP kalimat ini. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak. Nah, yang batarya di situ kan orang yang kerasukan setan. Nah, persisnya dengan nganepi sikap tadi sore di muka anak-anak mistinar yang baru, Virji. Maksudnya? Begini, Ji. Tuhan Yesus dalam menyampaikan DP pewartaan, selalu dengan lemah lembut, dengan penuh kasih kan. Nah, orang ini kan DP pengikut. Harusnya orang juga dalam berkomunikasi, apalagi dalam hal mengajar, itu harus dengan lemah lembut, nukatu.
Tadi itu kan dorang masih baru, Virji. Wajar no katu kalau dorang masih salah-salah. Batogor padorang dah harus dengan suara keras. Apalagi sampai menyakiti dompet hati. Ada banyak cara lo yang boleh torang mau lakukan. Contohnya torang langsung mau mencontohkan di pergerakan-gerakan yang dorang gak mengerti. Begitu. Di, memangnya kita bicara-bicara dapat dengar sama deng itu? Mungkin bagi Ngana itu hal yang biasa, Kang. Bategor dengan suara keras. Tapi kasihan, bagi dorang yang badengar itu ndak kasihan, ndak begitu. Nah itu sama anda badengar sama orang kerasukan, Virji. Seitu, kita kasih tuh bacaan tadi. Soalnya, persis nih dengan Ngana DP kelakuan. Di, kita minta maaf nih. Kita janji, mulai berikut kita semua kontrol tapi cara bicara yang begitu. Iya, tidak dekat sana, Nana. Liburan begini. Mak, sumpah buat sekolah kita ya. Abis bermain Lukas maling, Pak. Lukas 6 ayat 44. Jangan masuk biar begitu. Hah? Apa yang lebih maksud tuh Lukas ke dia? Lukas 6 ayat 44. Morgan, itu ambil